Kita ke kabar lain, pemirsa. Razia parkir liar yang digelar petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat sore tadi di Jalan Salemba Raya kembali menuai protes dari pemilik mobil. Mereka menolak ditilang petugas dengan alasan untuk beristirahat makan. Salah satu pengemudi taksi ini meluapkan kemarahannya saat taksinya sedang parkir di Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat ditilang petugas dinas perhubungan. Dalam razia ini sempat terjadi adu mulut antara pengemudi taksi dengan petugas suku dinas. Apa? Iya mau kenapa, mau ngapain? Gue lagi kesel, gue mau makan, lapar. Lu bilang gue, apa gak kesel? Guna menghindari suasana yang tak diinginkan, petugas akhirnya memilih pergi menjauhi lokasi tersebut.